izin RT enggak? Bukan dari RT, ah ini mah. Ini dari mana? Hah? Dari mana? Keliling aja kita. Sebuah unggahan video merekam momen seorang warga di Bekasi yang rumahnya didatangi orang tak dikenal yang minta uang karena sudah membersihkan selokan. Pria tersebut mengetuk setiap rumah dan memintai uang sekilasnya sebagai timbal balas pekerjaannya. Diketahui bahwa pria tersebut bersama gerombolannya membersihkan selokan tanpa meminta izin dari RT setempat. Dilansir dari Instagram @momomedsos, membagikan momen saat perekam video tersebut dimintai uang oleh yang membersihkan selokannya. Dalam video tersebut, pria berbaju putih tersebut ungkapkan bahwa dirinya tidak meminta izin dari RT. Pria tersebut kemudian meminta kepada pemilik rumah sekaligus perekam untuk diberikan uang seikhlasnya. Video tersebut kemudian mendapat respon dari publik yang mencurigai aksi dari gerombolan tersebut merupakan modus untuk mengecek rumah kosong. Izin RT enggak? Bukan dari RT, ah ini mah. Ini dari mana? Hah? Dari mana? Keliling aja kita. Iya. Nawarin jasa ke rumah-rumah yang sampahnya kotor, got-gotnya. Paling kita seikhlasnya kalau dikasih, kalau enggak ya enggak dipaksa.